Pokok sawit ni sebenarnya dia memang tahan lasak lah. Tahan lasak dari segi dengan cuaca ke ataupun kalau air naik sikit-sikit tu dia tak ada masalah. Tapi kalau banjir ni, banjir yang berlarutan kan, ataupun maksudnya lebih dari sehari ke dua hari ya. Dan juga kena tengok tahap banjir lah. Banjir tu sampai pokok tu terhapus ke dan sebagainya. Memang kalau macam tu memang akan memberi kesan kepada pokok sawit tu lah sendiri. Terutamanya macam pokok sawit yang ditanam dekat kawasan yang rendah kan, dekat sebelah paya, sebelah sungai kan, itu kalau banjir 2 hari ke atas selalunya memang akan memberi kesan lah. Bergantung dengan saiz pokok. Kalau anak pokok selalunya macam berlaku kat tempat saya dalam tahun ni, tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni, anak pokok tu banjir memang habis tenggelam lah. Dan banjir pun dalam 2 hari ke atas memang anak pokok kebanyakan matilah. Kalau pokok besar kan, pokok yang dah 4-5 tahun, pokok yang dah 1.5 meter ke atas, dia selalunya tak matilah. Tapi kita nampak dia terbantut lah kan. Semua daun dia akan kuning dulu, tapi dia punya pucuk atas tu, spear tu, dia akan hijau balik lah kan. Nanti dia akan keluar. Tapi dia memang terbantut lah. Selalunya pokok sawit ni, kalau yang 4 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, dia dalam batang dia, kita panggil dia ada apa, nutrient sink. Maksud dia segala nutrient dia yang dia dapat, dia tak pakai terus, dia simpan dalam batang dia dulu. Sebab tu kalau kita kekurangan baja, efek baja kita, dia akan berlaku 2 tahun kemudian, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan. Kita buat prediction baja kita selalunya 2 tahun kemudian punya hasil. Jadi maksud dia kalau berlaku banjir yang teruk, kemungkinan efek buah kita tu mungkin setahun ataupun 2 tahun nantilah. Sekiranya pokok tu pun memang dalam keadaan yang sakit lah kan, selepas kena banjir tu. Tapi kalau untuk buah yang dah nak dekat tuai tu, selalunya tak ada masalah lah. Tapi ada juga kes, ini bukan banjir sajalah, yang mana buah sawit kita yang dah dituai tu, dia nak dapatkan lebih berat, dia rendam dalam air. Standard, ada orang buat macam tu kan. So dia ambil buah tu, dia pergi rendam dalam air dulu. So dia angkat, baru dia bawa pergi kilang lah, sebab akan jadi lebih berat lah. Tapi untuk kes ni, memang kilang dah tahu, jadi kilang akan pantau lah. Kalau tengok buah dia datang semua basah, hari ni tak hujan, semalam tak hujan, memang ada something wrong lah. So mungkin dia akan kena penalti ataupun tak boleh hantar buah langsung lah. Macam tu lah keadaan dia. Okay, selalunya kalau buah kita, buah tu ditenggelami air lah kan, dia berlumpur apa semua, kita akan kategorikan dia sebagai buah kotor lah. Dan buah kotor ni kita masih boleh hantar ke kilang, tak ada masalah. Kandungan dalam dia selalunya tak ada masalah lah. Cuma buah kotor ni selalunya kita minta dia bersihkan dulu lah kan, segala lumpur, segala tanah yang melekat dekat buah tu. Kalau untuk pokok sawit lah, kalau pokok kecil kita kena tenggelam air 2 hari ke atas tu, kebarangkalian untuk mati tu sangat tinggi lah. Memang kita tak boleh buat apa dah, kecuali lah kita sekat daripada kawasan ladang kita tu daripada banjir kan. Itu je lah cara dia. Kalau pokok tu dah mati, kita keluarkan, kita panggil sulam lah untuk pokok-pokok yang dah mati. Kalau pokok yang besar dah 4 tahun kan, umur 4 tahun, dia punya tinggi pun dah 1 meter, 1.5 meter above tu, selalu tak ada masalah lah. Relax je, relax je. Cuma time banjir tak boleh lah nak menuai, sebab memang bahaya dan macam-macam lagi lah. Orang memang tak nak kerja lah masa banjir. Thank you.